Halo sobat friendly semua, kali ini kita akan menyelesaikan masalah berikut ini. Oke, langsung saja kita kerjakan. Nah, terdapat 4.750 pohon jati. Kemudian untuk keperluan industri dia ditebang 1.299. Berarti kita bisa tulis 4.750 dikurangi karena ditebang ya 1.299. Kemudian ditanami 2.125. Ditambah berarti ya 2.125. Nah, maka kita dapatkan hasilnya adalah 5.576 pohon. Nah, ini dia ada di semua. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian ya. Terima kasih.